Alhamdulillah guys, saya sudah nyampe di parkiran kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Gunung Anyar Surabaya. Jadi ikuti terus sampai menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena sekarang adalah awal perkuliahan, jadi sangat penuh parkirannya ya, baik parkiran mobil maupun parkiran sepeda. Ayo kita menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Biar tahu kalau ini adalah Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Halo guys, sahabat-sahabat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini saya menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Gunung Anyar, Rungkut Surabaya melalui Tol Waru Sidoarjo. Ikuti saya terus dan jangan lupa subscribe channel Wak Kaji Sodik. Semoga yang subscribe saya doakan sehat walafiat, rezekinya banyak barokah, anaknya soleh dan solihah, dan besok masuk surga. Amin Allahumma amin. Ayo ikuti terus. Ikuti terus, jangan di skip. Menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya yang ada di Gunung Anyar Rungkut Surabaya melalui Tol Waru Sidoarjo. Nah, ini Tol Waru Sidoarjo. Lurus terus sampai kita ke Tambak Sumur, exit tol Tambak Sumur Surabaya. Jadi yang belum tahu, kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya Gunung Anyar Rungkut Surabaya, dengan video ini Anda semua akan mengetahui situasi dan kondisi kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Gunung Anyar Surabaya. Ikuti terus, jangan di skip ya. Oke, ikuti terus sampai menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Gunung Anyar Rungkut Surabaya. Hari ini adalah awal masuk kuliah semester gasal 2022-2023 kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Jadi hari ini adalah perkuliahan awal. Di semester gasal 2022-2023 macetnya luar biasa ini, karena memang ini awal masuk kuliah ini, dan kebetulan ini juga tolnya nyambung ke Juanda.
sehingga lalu lintas sangat padat, mobil sangat banyak sekali ini. Ini adalah di tol Menanggal, Surabaya. Kalau menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Gunung Anyar Rungkut Surabaya, kalau melalui tol Waru Sidoarjo tadi kemudian lurus ini, kita juga memasuki pintu gerbang tol Menanggal. Tol Menanggal Surabaya. Antri, guys. Kita lanjut, guys. Kita lanjut menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Jalan Gunung Anyar Surabaya, Gunung Anyar Rungkut Surabaya, atau kalau melalui tol ini, melalui tol Menanggal atau tol Waru Sidoarjo tadi, nanti exit tolnya turunnya itu di Tambak Sumur Surabaya. Ini adalah awal perkuliahan di semester gasal 2022-2023. Jadi awal masuk kuliah ini. Ayo ikuti terus. Ikuti terus. Jangan di skip. Menuju kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Bagaimana situasi dan kondisi ketika awal perkuliahan ini? Awal perkuliahan semester gasal atau semester ganjil tahun 2022 sampai 2023. Ini bulan September perkuliahan awal. Sampai exit tol Tambak Sumur 1 km lagi. Jadi kita turun di exit tol Tambak Sumur 500 meter lagi. Tapi itu gedung UIN Sunan Ampel Surabaya kampus 2 sudah kelihatan dari sini. Karena ini awal perkuliahan, pasti nanti kampusnya ramai sekali dan parkirnya juga sangat banyak, padat sekali nanti karena mahasiswa sudah penuh. Nah, ini exit tol Tambak Sumur Surabaya ya, kita sudah turun, lurus saja
dari exit tol Tambak Sumur Surabaya, kita lurus ke kiri, jangan ke kanan, ke kiri terus. Ke kiri terus. Kita belok kiri. Nah, di depan itu sudah kelihatan gedung kampus 2 UIN Sutanapa Surabaya. Ini kita sudah sampai kampus 2 UIN Surabaya. Nah, itu gedung pertama kali masuk ini adalah Fakultas Sains dan Teknologi serta Fakultas Adab dan Humaniora. Assalamualaikum. Salam. Oke, Han. Ya, kita belok ke kiri ya dari pintu gerbang tadi, kemudian kita ikuti saja, ini ada anak panahnya, ini kita ikuti terus. Kita ikuti terus ya. Nah, ini Fakultas Sains dan Teknologi kalau yang awal masuk tadi. Kemudian kalau lurus, lurus terus saja dulu, karena saya di sini ada Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Adab dan Humaniora, dan di depan itu adalah Masjid Kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, ini depan ini adalah, di depan kita ini yang warna kuning itu adalah Masjid Kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, jadi selain Fakultas Sains dan Teknologi juga ada Fakultas Adab dan Humaniora, kemudian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Nah, ini di sebelah kiri kita ini adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kemudian, nah, ini ada tulisannya ya, I Love FISIP. I Love FISIP. Kemudian di depan itu, ya, di depan ini adalah Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Ini parkir dulu ya. Few moments later. Alhamdulillah guys, saya sudah nyampe di parkiran kampus 2 UIN Sunan Ampel Surabaya di Gunung Anyar Surabaya. Jadi ikuti terus sampai menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Karena sekarang adalah awal perkuliahan, jadi sangat penuh parkirannya ya, baik
parkiran mobil maupun parkiran sepeda. Yuk kita menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Biar tahu kalau ini adalah Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Jadi karena ini awal perkuliahan semester gasal 2022-2023, maka sangat penuh sekali parkiran. Ini Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Kalau di situ I Love Fisip, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, ini pintu masuknya di sini. Kita masuk ke sana. Ini jalan menuju Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kalau sebelah kiri ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan sebelah kanan Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Ikuti saya terus guys, supaya tahu situasi dan kondisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini gedungnya. Jadi kalau di sana biar semua tahu guys. Iyalah, ini buka buat Bu Hajar Retna. Disebut kabak, ini koordinator gak ngerti wong umum. Iya. Wah, macet dong. Apa itu? Ada ini. Oh. Ada perbaikan di titiknya. Masya Allah. Yes. Ya sebentar lah, biar semua tahu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, maju sekali Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Ini lobbynya. Ini lobbynya. Unit pelayanan terpadu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UINSA Surabaya. Iya. Mahasiswanya itu bingung dari mana Pak Sodik? Pak Sodik masih di perjalanan. Anu Pak, di sana macet itu. Di mana Pak Sodik? Keleleran ini. Ayo ya. Oke, kita naik lift guys, ngajar dulu guys, naik lift ini guys. Loh, naik lift ya, ngajarnya naik lift. Naik lift, antri dulu guys. Saya di lantai berapa ini? 132 ya? 32. Ya. Oke, makasih ya. 3.2. Nah, ini ya kita naik lift dulu. Saya ngajar di kelas ini guys. 3.2 guys. Toiletnya ya. Toilet laki-laki, toilet perempuan. Oke ya.